Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat Islam dimanapun berada. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung pesan mulia tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bercela. Idul Adha juga mengajarkan tentang pentingnya menjunjung kemanusiaan dengan cara berbagi kebahagiaan oleh umat yang memiliki kelapangan. Nilai-nilai mulia dari Idul Adha terus relevan melintasi zaman dan patut untuk terus kita semaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keikhlasannya untuk berkorban sepatutnya menginspirasi kita untuk menjadi muslim yang utuh, mengamalkan perintah Allah sepenuh hati demi kebaikan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mari kita rayakan Idul Adha tahun ini dalam kesederhanaan dan rasa syukur yang khidmat, seraya tetap menyalakan semangat untuk membantu sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.